Sederhana sejumlah bantuan mulai diterima korban kebakaran di Kedepayabakung, Bakung, kemudian di Desa Pulau Rungkom Kecamatan Dewantara dan di Desa Sumirah Kecamatan Isam Antara Aceh Utara. Bantuan setidaknya datang dari kader Partai Aceh, anggota DPRK Aceh Utara dan DPR Aceh, fraksi Partai Aceh. Bantuan yang diserahkan berupa sembako, pakaian layak pakai, kemudian perlengkapan sholat serta kebutuhan sekolah anak-anak. Ketua DPRK Aceh Utara Arafat menggunakan kesempatan ini untuk melihat langsung kondisi terkini korban sekaligus meminta dinas sosial untuk mendampingi para korban. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambi On TV.